Apa? Kepo banget. Debi, bangun dong. Itu lagi ada Niki. Debi, gak enak, masa kamu tidur? Debi, bangun. Debi, bangun. Kamu jangan doang. Itu gak enak, kan lagi ada Niki di bawah. Ayo dong, minimal kan kamu turun sapa. Ayo, ayo, ketemu. Bibi, Deny. Kok lu ada di sini? Ya kenapa enggak? Loh, kok kenapa enggak? Kan kasur gua. Emang iya? Iya. Kok tiba-tiba bisa di sini? Kayak kipas angin. Aku gak nyangka. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku yang menodai aku tadi. Iya. Aku cuma menyentuhmu. Gimana aku kenal udah? Gak mungkin kan Niki sendiri kesini kalau gak pernah kamu yang ngajak. Lalu sana. Aku menyesal. Duh, kalian gak usah banyak drama kayak sinetron deh. Aku menangis. Lepaskan. Kan bisa pakai soundtrack. Gak usah nyanyiin dong. Baby. Tuh, gara-gara corona orang pada banyak yang gila. Bukan aja orang biasa, sakit juga banyak kok. Mumpung lagi di kasur, jadi kan udah lama nih kita gak ngobrol di kasur, Cie. Nah, kita ngobrol di kasur aja dong. Bilang Adik, sini dong kita bercakap-cakap di tempat tidur supaya seperti sahabat kamu itu. Siapa sih? Sahabat kamu kan banyak. Iya dong. Andika kanan Ben ya? Sosokan, sosok lupa lu. Kan Niki di tengah gak sih? Gue insomnia gue kalau... Lu di tengah dong. Cus, ini kita ngobrol sambil boboan. Lu gimana sih bisa naksir sama Gilang? Karena dia kan baik. Terus dia itu care banget. Terus kan dulu ganteng. Sekarang maksud lo? Enggak, dulu jauh lebih ganteng. Jadi untuk ukuran anak muda tuh kayak, oh iya ganteng nih. Pas dia nembak itu kan aku gak jawab-jawab. Karena dia ngejar terus kayak aku perhatiin nih kayak dari awal dia ngedeketin enggak berubah nih, masih tetap stabil. Jadi oh ya udah nih kayaknya emang beneran serius sih. Gua tuh Niki selama